Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan Bioskop Simulator. Ya, versi 2.0 udah keluar. Banyak update baru, kita langsung aja cek ya. Oke, saya spawn di luar ini. Toko chat udah buka, guys. Oke, sebelum filmnya tayang, kayaknya kita selesaiin aja misi Annabelle kan ya. Kita pergi ke toko film. Let's go, let's go, let's go. Kita ke toko film dulu cepet-cepet. Ini dia toko film. Halo, warga. Permisi kak, ya. Aku mau minta tolong kak, boleh tolong donasikan boneka ini? Mungkin ada seorang anak kecil di luar sana yang mau boneka ini, makasih ya kak. Boneka apa tuh? Kita lihat bonekanya. Waduh, mengerikan sekali ya. Oke, kita pergi ke toko film katanya. Oh, ini ada seseorang. Ada anak SD. Halo kak, maaf tapi... gimana sih, cepet banget. Aku boleh pegang bentar nggak kak? Bentar aja, beneran deh, ambil aja. Hah, beneran kak, makasih banget kak. Oke, kita berhasil kasih ke dia. Sekarang gimana? Pergi ke toko film malam hari ya, malam. Ya udah, kita urus bioskop dulu ya. 2000 years later. Oke, kita bicara dulu sama tante-tante yang ini, yang tadi. Warga. Kak, kenapa? Kakak udah donasikan boneka ini kan? Udah. Yakin kak, kakak nggak taruh bonekanya di teras rumahku kan? Udah. Ah, nggak tahu kak, aku bingung. Boleh tolong donasikan lagi nggak kak? Atau dibuang juga boleh? Oke. Apapun itu caranya, pokoknya tolong singkirkan boneka ini ya. Tolong banget. Emang kenapa ya? Pergi ke rumah tua, waduh kita sekarang malah ke rumah tua lagi. Tambah horor. Waduh, bonekanya balik lagi ya ke rumah dia. Kok iso? Kita ke rumah tua, ini ada seseorang. Halo? Eni ya, Rol. Sini kamu. Kamu nemu boneka itu dari mana? Cewek itu. Sebenarnya boneka yang kamu pegang itu dirasuki makhluk jahat dan sangat berbahaya bagi pemiliknya. Boneka ini kembali ke pemiliknya terus nggak? Iya. Dia nggak akan lepas dari pemiliknya kalau udah nyaman. Boneka ini harus dikurung di kotak spesial biar terkurung di kotak ini selamanya. Oh iya, aku lupa. Namaku Enya Roll. Dan aku bisa dibilang lumayan ahli tentang hal seperti ini. Tolong bantu aku carikan bahan-bahan untuk kotak spesial ini. Secepatnya ya, agar boneka ini tidak membahayakan pemiliknya. Oke. Kita disuruh cari apa? 4 papan kayu. Kita kemana nih? Kita kasih cek dulu di yang dekat-dekat. Oke, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Oke, ada satu di sini. Satu-satu. Di dalam sini adakah? Cek dulu. Nggak ada. Oke, kita keluar. Kita ke taman sekarang. Apakah ada? Siram dulu ya. Sabar, kita siram dulu ini. Oke, lanjutin cari kayunya. Kayu di mana? Wait, sabar, ada tadi. Ada. Udah dua. Kita perlu dua lagi. Di dalam bangunan nggak ada. Dalam pos nggak ada kan? Gak ada. Oh, itu ada lagi satu. Oke. Kok nggak bisa? Nah, satu lagi mungkin di area depan sana. Ya, benar. Kita udah punya 4 papan kayu. Kok nggak bisa? Nah, kita balikin ya. Oke. Oke, papan kayunya sudah terkumpul. Untuk bahan kedua, kita memerlukan 4 panel kaca ya. Waduh, 4 panel kaca. Panel kaca, sabar saya cek dari sini. Apakah ada panel kaca di sini? Ada ya, nggak ada. Apakah dalam ruangan? Cek aja ya semua. Nggak ada. Oh, itu ada satu di depan. Cek di sini, nggak ada. Cek di sini, nggak ada. Satu di sini,
Oh, ada satu lagi di sini. Berarti nggak ada yang di luar, apa di dalam ruangan ya? Kita carinya di luar aja kalau gitu. Bisa tetap mau cek sih. Di sini aman. Oke, udah dua lagi. Kita kelilingin aja ya ini jalannya. So far so good, gak ada tanda-tanda kaca. Oke, ada lagi satu di sini. Kurang satu lagi nih. Kurang satu lagi. Satu lagi di mana? Oh, ini dia. Oke, kita dapat 4 panel kaca. Kita balik lagi ke Eniarol di depan sana. Oke, nih. Oke, sepertinya itu semua bahan yang diperlukan. Aku pergi dulu untuk merakit kotak spesialnya. Besok malam temui aku di depan rumah pemilik boneka ini. Oke. Oke, kita ke ini ya sekarang. Ke rumah tua. Oke, itu si ibu-ibunya udah nunggu tuh. Halo? Akhirnya kamu datang. Oh iya, kenapa kamu menaruh bonekanya di bawah pohon ini? Lah, mana bonekanya? Nggak kelihatan. Tidak, itu bukan aku. Lalu bagaimana bisa dia berada di sini? Tunggu, sebaiknya kita segera mengurung boneka ini sebelum dia kabur lagi. Saya nggak lihat bonekanya. Oh, muncul tiba-tiba bonekanya. Waduh. Kok hidup? Kok tambah gede? Lah, 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 lah. What? Waduh, waduh, waduh. Weh, sabar, sabar. Saya nggak siap, saya nggak siap. Wih, nyawa saya dikit nih. Waduh. Aduh, enggak saya. Oke, hati-hati. Sut. Nah, terus kita pukul. Waduh. Hampir mati nih. Oke. Mundur dulu. Sud, menghindar. Nah. Sedikit lagi nih. Menghindar. Pukul. Nah, oke. Apa yang terjadi? Sebagai tanda terima kasih, aku mau kasih kamu film ini. Film apa? Ini kok musik bosnya masih main dah. Salah satu film horor favoritku. Terima kasih. Sama-sama, aku pamit dulu ya. Boneka ini akan aku simpan di gudangku supaya tidak ada korban berikutnya. Oke. Annabelle kan, nice. Sabar. Wih. Musiknya kok masih ada, astaga. Ngebug kah ini? Apa yang terjadi, wih? Kita masih disuruh bicara dengan udah enggak ada ya, udah selesai. Iya, kayaknya ngebug tadi. Harusnya ada cutscene-nya dulu. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi ya, itu aja ya. Kita udah dapat filmnya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.